Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto resmi mengajukan surat permohonan pemberhentian dirinya sebagai Wakil Ketua KPK kepada pimpinan KPK. Surat pengunduran diri itu menyusul penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. Pria yang akrab disapa BW ini mengaku siap mundur walaupun ia menilai kasus yang disangkakan padanya mengada-ada. Saya mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari dan sudah diskualifikasi sebagai tersangka. Poin yang kedua, alinea kedua, saya meyakini kasus yang ditujukan kepada saya itu diada-adakan. Kasus itu direkayasa. Fakta-faktanya fiktif. Alinea kedua, saya meyakini seperti itu. Keputusan BW untuk mundur itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 32 ayat 2. Dalam pasal itu diatur seorang pimpinan KPK diberhentikan sementara jika ditetapkan sebagai tersangka. Pasal 32 ayat 2. Saya tunduk pada konstitusi, pada undang-undang dan kemaslahatan kepentingan publik. Sebabnya saya mengajukan surat itu dengan alasan di atas kepada pimpinan KPK. Bambang Widjojanto ditangkap Jumat pekan lalu oleh Bareskrim Mabes Polri dan diperiksa selama hampir 20 jam. BW ditangkap karena diduga memerintahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010.